selamat datang di channel Misaki Kurumem. Dan di kesempatan kali ini kita lanjutin tips dan trik buat mirpornya lagi ya guys. Jadi dimanakah gitu dapatin box skill gitu ya. Karena gak ada yang bikin videonya juga, katanya dia bingung gitu ya, di YouTube gak ada yang bikin. Jadi aku bikin aja ya guys. Nah jadi dimana gitu kita bisa mendapatkan skill box atau buku skill guys. Seperti ini contohnya ya, aku cuma punya dua nih. Abis skill Tome, oh di sini skill Tome terus ingat. Nah jadi buku skill ini gunanya ya untuk upgrade skill kalian ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, aku udah full nih, udah nggak pakai buku yang hijau lagi, jadi tinggal cari buku yang biru ya buat awakening buat skillku sendiri. Nah, bagaimanakah cara mendapatkannya gitu guys ya, pasti kalian bingung gitu karena emang di sini tuh di mapnya tuh cuma ngasih tahu kalau itu bakal drop si buku skillnya, tapi kita nggak tahu dia nggak drop juga gitu, kenapa ya bisa kayak gitu ya. Nah oke, jadi yang pertama kali kalian harus pahami buku skill itu drop di boss mini boss di setiap map guys. Nah jadi kalian seperti ini ya, kita buka dulu map Bicuan Paling. Kalian bisa lihat di sini ada gambarnya, ada yang hijau, biru, kuning dan merah. Nah jadi itu tuh random gitu loh. Jadi siapa last hit dari boss ini nanti bakal dapat skill box, tapi nggak semuanya ada. Jadi dia bakal muncul di kepalanya gitu kayak logo buku. Nah itu artinya dia bisa ngedrop si buku itu, tapi itu random banget ketemunya ya, kayak hoki-hokian juga gitulah. Jadi ibaratnya aku bisa bilang kalau skill box itu susah banget ya didapatin guys. Jadi ya kalian harus gigih dalam mencarinya gitu, apalagi satu-satu. Terus tuh bisa juga kalian bunuh aja dari portal, kalian bunuh aja mini boss yang ada di God Chamber atau Experience Chamber, Training Chamber, itu ada kok bukunya. Tapi ya juga random juga ya hoki-hokian. Di Secret Peak juga ada ya, pokoknya cari aja mini bossnya ya. Jadi kalau aku masuk Secret Peak tuh aku wajib banget cariin si mini bossnya ini, aku bunuh-bunuhin gitu. Nanti bakal respawn lagi kan, siapa tahu dia bakal balikin buku ibaratnya gitu. Oh ya sama gini, misalkan kalian lagi farming tiba-tiba drop tulisan lucky drop, itu artinya kalian hoki guys. Artinya kalian ngedrop hoki itu kadang juga dapat buku, dapat skill box juga. Ah terus tuh kalian juga bisa dapatin dari unsil ya guys, unsil ya. Unsil itu kadang dapat kotak gitulah ya. Hoki dapat skill box gitu. Terus tuh misalkan kalian males nyari lah ibaratnya ya, kalian bisa aja guys gacha di sini guys, di bagian summon ini kalian bisa gacha aja di skill tomet. Tuh pakai ini ya gold. Terus tuh kalau misalkan kalian malas pakai gold, bisa pakai chopper di sini. Ini ada yang skill tomo summon 60.000, 120.000 sampai 240.000. Jadi di sini langsung aja kita cobain ya gacha yang berapa ya kira-kira. Yang ini aja. 200. Nggak hoki ya, begitulah, kadang nggak hoki. Jadi ya udah sabar aja guys karena susah dapetinnya, jadi harus tiap hari kalian nyari chopper di God Chamber kalau aku sih kayak gitu. Nah terus tuh yang terakhir, kalian bisa bikin, misalkan kalian udah skillnya udah mentok semua gitu, harus di awakening dengan menggunakan buku yang warna biru ini. Itu kan susah banget dah dapetinnya guys, jadi kalian bisa aja craft di sini bagian sini ya. Nah namanya Ancient Dragon Rare Tome Box. Nah ini di sini dia bakal dapat ngeunsil 13 buku skill Tome, dan di situ tuh ya hoki-hokian juga dapatnya random ya. Tapi kayaknya susah banget ya buat ngumpulin 300 kertas gulungan ini gitu. Nah, jadi gimana kah cara mengumpulkannya dengan cepat gitu ya? Pertama, kalian bisa aja bunuh boss raid ya. Itu bakalan dapat mungkin sekitar 12 gitu, paling banyak 12 atau 10 gitu. Terus tuh cara yang kedua tuh kalian bisa dengan membunuh boss atau
yang gede ya, bukan yang kecil guys, dari Magic Square ini, kayak di Leader Chamber gitu ya. Di Leader Chamber 1, 2, 3 itu kalian bunuh aja bosnya, bisa kalian bunuh, nanti kan dia bakal drop box. Nah boxnya itu ada serpihannya gitulah buat bikin skill Tomenya. Nah jadi kalian bisa kumpulin dengan cepat untuk bisa ditukarkan di sini buat dapatin buku skill Tome yang rare ya guys. Terus tuh misalkan kalian hoki gitu kan, atau mau coba kehokian kalian, bisa jadi combine di bukunya ini tadi tuh, bisa kalian combine itu kayak 4/4 gitu loh. Kalau misalkan kalian hoki bisa dapat gitu, kalau hoki sih soalnya susah banget dapetinnya. Oke mungkin segitu ya dulu buat videonya kayaknya ya guys, sudah aku jelasin semua cara mendapatkannya gitu, karena aku juga sedikit kesusahan ya, sedikit kesusahan. Asal rajin sih bisa dapat ya, bisa dapat. Oke, mungkin segitu aja dulu buat video kali ini tentang bagaimana cara mendapatkan skill box-nya ya. Makasih udah nonton. See you in the next video. Bye bye.